Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karanai SPDI, guru SD Negeri 41 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dan mahasiswa PPG LPTK IAIN Bukit Tinggi, Angkatan 1 tahun 2022, akan menampilkan video per-teaching dengan judul Membaca Quran Surat At-Tin pada kelas 5 semester ganjil. Video ini diambil pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak bapak semuanya, sebelum kita memasuki pelajaran kita, langkah baiknya kita semuanya untuk merapikan tempat duduknya. Silakan anak-anak bapak untuk merapikan tempat duduknya. Ya, silakan anak-anak bapak. Kemudian perhatikan pakaiannya, tolong dirapikan. Terima kasih anak-anak bapak semuanya. Selanjutnya, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh anak kami Ahmad Khotib. Kepadanya dipersilakan. Baik, Pak. Ayo teman-teman, kita berdoa dulu. Bersiap. Jika berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut materi pelajaran kita. Bapak akan mengecek dulu kehadiran anak-anak bapak semuanya. Apakah sudah hadir anak bapak semuanya? Sudah, Pak. Nurmiati ada hadir, Nurmiati? Hadir, Pak. Hadir. Rima ada hadir, Rima? Hadir, Pak. Ya, bagus. Berarti anak-anak bapak semuanya, alhamdulillah hadir semuanya pada hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya, yang dipimpin oleh anak bapak Maya Rumantir. Kepadanya dipersilakan. Hari ini teman-teman kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raya. Tepuk PPK kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Surat An-Nas. Maka dari itu, mari kita kembali bersama-sama membaca surat An-Nas. Membaca surat An-Nas, kita mulai dari Ta'awuz dan Basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siap anak-anak bapak semuanya? Bu Rima, Pak. Sudah siap Rima? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Anhar sudah siap tugasnya, Anhar sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Sudah. Bagus. Ya, anak-anak bapak semuanya sudah mengerjakan pretest kita di awal pembelajaran kita ini. Nanti nilainya akan Bapak share ke grup kelas kita nantinya. Nah, ya ini penampilan nilai-nilai anak Bapak pada hari. Alhamdulillah anak-anak Bapak sudah ada yang dapat 100. Iya, udah hebat ini semuanya. Ada yang 80, ada yang 40. Nanti setelah belajar, kita tingkatkan nanti belajarnya anak-anak bapak semuanya. Ya, tetap semangat. Kasih tepuk tangan dulu. Iya. Baiklah, untuk lebih terarahnya materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita perhatikan dulu PowerPoint
tentang KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak bapak semuanya, apakah sudah nampak di layarnya, di layar HP-nya masing-masing tentang kompetensi dasar pembelajaran kita? Nampak, Pak. Nurmiati sudah kelihatan, Nurmiati? Kelihatan, Pak. Sudah. Rizal sudah nampak? Sudah nampak, Rizal, kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini? Sudah. Ya, sekarang silakan dulu anak bapak. Setelah kita perhatikan tadi tentang KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, maka anak-anak bapak semuanya dapat nanti memahami tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak bapak semuanya, kita selanjutnya membahas sedikit tentang materi Al-Quran Surat At-Tin. Baiklah anak-anak bapak semuanya, sebagaimana yang sudah kita awali tadi, bahwa Al-Quran Surat At-Tin merupakan Al-Quran yang ke-95 di dalam Al-Quran, yang terdiri dari 8 ayat, kemudian diturunkan oleh Allah di kota Mekah, kemudian di dalamnya terdapat beberapa pembelajaran yang dapat kita petik. Agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan yaitu tentang materi surah At-Tin ini sebagaimana yang sudah anak-anak bapak lihat di kamera HP-nya atau di muka laptopnya masing-masing. Yaitu surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Jumlah ayat surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nama At-Tin sendiri diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada pertama ayatnya, yaitu artinya buah tin. Maka dari itu diharapkan kepada anak-anak bapak semuanya agar anak-anak bapak lebih memahami tentang materi Al-Quran yaitu surat At-Tin. Anak-anak bapak semuanya, sampai di sini ada kira-kira anak-anak bapak sudah paham tentang materi pelajaran kita hari ini? Masih, Pak. Ada anak bapak? Bagaimana, Rizal? Rizal sudah paham tak pelajaran kita pada hari ini? Paham sedikit, Pak. Iya, alhamdulillah. Namanya aja kita baru mulai belajar. Nurmiati sudah paham dengan materinya? Paham, Pak. Iya, agar lebih ini, mari anak-anak bapak, apa bapak jadikan menjadi 3 kelompok ya. Silakan nanti mengambil kelompoknya masing-masing. Yang pertama kelompok Rizal, dipilih nanti temannya. Yang kedua kelompok Nurmiati. Nanti di kelompoknya memperhatikan tentang bacaan surat At-Tin dengan tartil dan tajwid yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak bapak bisa memahami tentang isi kandungan daripada surat At-Tin. Silakan anak-anak bapak kerjakan di kelompoknya masing-masing. Apa sudah selesai anak-anak bapak semuanya? Dan kepada kelompok pertama yaitu Rizal, silakan untuk membacakan bacaan Al-Qur'an surah At-Tin-nya. Silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun wa turisinin. Al-zina hum bi ahkamil hakimin. Ya bagus anak bapak. Pintar anak bapak. Ya, sudah dapat bacaan. Baiklah, selanjutnya anak bapak Nurmiati, silakan bacakan bacaan surah At-Tin-nya. Silakan anak bapak yaitu Nurmiati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Iya, bagus juga. Terima kasih anak bapak sudah pintar semuanya. Baiklah anak-anak bapak semuanya, agar lebih
jelasnya tentang pembacaan Quran surah Atin. Mari kita sama-sama membaca. Nanti Bapak baca, kemudian anak-anak Bapak mengiringi dari belakang ya. Ya, baiklah anak-anak Bapak semuanya, agar lebih jelasnya tentang bacaan Quran surah Atin. Nanti kita baca sama-sama ya. Nanti Bapak baca dulu, kemudian anak-anak Bapak mengiringi di sesudahnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Anak-anak semuanya udah pintar hebat untuk membacakan yaitu Al-Quran Surat Atin. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita, ada enggak anak-anak Bapak yang sudah paham tentang isi kandungan dari Surat Atin ini? Bagaimana anak-anak Bapak semua sudah paham dengan isi kandungan Surat Atin? Sudah, Pak. Surat Atin merupakan surat yang ke-95 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat, kemudian diturunkan di kota Mekah. Kemudian surat Atin itu diambil namanya dari ayat pertama surat Atin. Jadi itulah sekedar kesimpulan dari isi kandungan daripada Al-Quran surat Atin. Selanjutnya anak Bapak, sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran kita, kita sedikit akan melakukan evaluasi tentang pelajaran tadi. Apakah anak Bapak sudah memahami tentang materi tadi? Kepada anak Bapak silakan dibuka HP-nya. Setelah dibuka, Bapak sudah mengirimkan link tentang evaluasi penilaian pembelajaran kita tentang surat Atin. Kepada anak Bapak dipersilakan untuk mengerjakan soalnya 10 menit. Dipersilakan anak Bapak semuanya. Sudah selesai Pak anak Bapak semuanya? Sudah Pak. Sudah selesai Pak. Sekarang kita lihat hasil evaluasi ujian kita materi surat Atin pada hari ini. Silakan anak Bapak semuanya lihat di layar HP-nya. Lihat hasil nilai kita pada hari ini. Iya, nilainya sudah cukup bagus semua. Ya anak apa anak Bapak Ahmad Khatib ya nilai sudah 100. Imazana sudah 100, Anhar 80, Nurmiati ya sudah hebat semuanya anak Bapak. Iya. Alhamdulillah anak Bapak sudah pintar pada hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak untuk kedepannya bisa lebih giat belajar lagi memahami tentang materi pelajaran kita. Baiklah, sebelum materi pembelajaran kita hari ini kita akhiri, Bapak memohon, meminta kepada salah seorang dari anak Bapak untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Silakan kepada anak Bapak Rima Susana, simpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan anak Bapak Rima Susana, simpulkan ya, pelajarannya. Ya, ya, silakan. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah tentang buah tin, yaitu buah yang berguna untuk kemudian diturunkan oleh Allah di kota Mekah dan urutan suratnya ke-95 di dalam Al-Quran. Dah, Pak. Ya, bagus. Terima kasih, anak Bapak. Ya, kasih jempol ini. Sudah pintar, anak Bapak ini. Selanjutnya, baiklah kita dengarkan juga pembacaan surat Atin yang akan dibacakan oleh anak Bapak yaitu Nurmiati. Silakan Nurmiati bacakan surat Atinnya. Silakan anak Bapak Nurmiati. Ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun
wa turi sinin alaysa Allahu bihakamil hakimin. Iya, terima kasih anak bapak yang sudah pintar, sudah lancar membaca Al-Quran. Tingkatkan lagi belajar Al-Qurannya di rumah ya. Baiklah anak bapak semuanya, bapak akan menyimpulkan tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan materi pelajaran kita hari ini yang pertama adalah bahwa Al-Quran surah At-Tin diturunkan di kota Mekah. Kemudian surah At-Tin tergolong ke dalam surah Makkiyah. Kemudian surah At-Tin merupakan surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Bapak pelajaran hari ini. Enak, Pak. Bagus. Agar lebih ditingkatkan pelajarannya ya anak-anak bapak semuanya. Ya, kasih tepuk tanganlah kita untuk kita semua. Iya, terima kasih. Baiklah anak-anak bapak, tunjukkan hafalannya sebelum kita memulai pelajaran kita yang baru. Baiklah anak-anak bapak semuanya, mungkin sampai di sinilah pertemuan kita pada semester ganjil ini. Agar tetap sehat, tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang akan datang. Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pertiting saya dengan judul Membaca Quran Surat At-Tin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.